guys, jadi di video kali ini aku bakal ngajarin cara gambar alis untuk pemula. Oh ya, ini alis aku sebenarnya udah tebel ya, tapi demi ngajarin kalian buat gambar alis, aku tutupin alis aku pakai concealer ya. Buat yang pemula, wajib banget kalian harus gambar titik-titik dulu. Nah, titik yang pertama itu patokannya tuh ini, ujung hidung, terus kalian tandain, udah. Dan yang kedua, bagian tengah itu patokannya tengah bibir ke ujung hidung. Nah, jadi tuh ini puncak alis kalian. Kelihatan nggak sih? Tuh, yang terakhir, bagian ujung alis kalian, patokannya itu tengah bibir dan ini loh, sudut mata ya ini. Jadi tuh kalau dia lebih dari sudut mata, dia bakal kayak aneh gitu loh, terlalu lebar. Selanjutnya kita gambar bingkai alis. Nih. Nah, ini ke titik yang tengah. Terus kalian tarik deh ke titik ujung. Sama bawahnya juga. Nah, kalau udah, kalian tinggal arsir aja dari bagian, tapi jangan dari ujung sini ya, dari bagian sini. Kalian arsir aja ke belakang. Nah. Dan bagian depan sini kalian jangan arsir sama kayak bagian ujungnya sini ya, supaya kelihatan lebih natural. Kalian arsirnya itu ke atas. Dan jangan terlalu tebel. Ini tips penting banget supaya alis tetap kelihatan natural. Bagian depannya jangan terlalu tebal, harus lebih tipis dari bagian belakang. Nah, kalau udah tinggal kalian rapiin deh. Tuh. Yang paling penting supaya kelihatan natural, depannya nggak boleh sama tebel sama ujungnya sih guys, okay? Nah, sebentar aku nih lihat deh perbedaannya. Ini rapi kan? Okay, aku selesai sebelah sini dulu ya. 2000 years later. Okay guys, nih udah jadi. Mudah banget kan? Okay guys, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa support selalu channel YouTube aku dengan cara like dan subscribe, okay? Kalau kalian ada pertanyaan atau masukan yang mau ditanyain atau disampaikan ke aku, kalian langsung bisa komen di bawah ini. See you guys on next video, bye-bye!